Ini saya akan menjelaskan cara membuka teleskop yang ada paralaksnya. Ya, pertama-tama depan buka dulu yang ini. Karena ini sistemnya pakai lem, jadi harus dipanasin dulu pakai ini. Ya. Dan ini soalnya kemarin udah dipanasin. Jadi tinggal dibuka. Agak sulit, susah. Buka body nih. Ini posisi di sini ada baut 3. Otomatis kalau kita mau buka ini harus dipanasin dulu ininya nih. Jadi posisi harus ini dia tutup baterai ini harus dibuka. Kita buka kaca ini, ada baut kecil di sini nih, ini baut kecil buka, menggunakan cutter. Turretnya kita kendorin. Harus posisi kendor semua. Jangan
lupa sealnya digeser ya, soalnya nanti ini mau dipanasin agar bisa kebuka. Soalnya sistem lem-leman semua ini berat ini. Soalnya di dalam masih ada reptikalnya masih menempel. Lupa tadi seharusnya sebelum dipanasin ini dicopot dulu ya, tapi nggak apa-apa, masih bagus. Kita copot. Oke, kebuka. Hati-hati dalam menyentuh ini ya, jangan sampai kesentuh soalnya ini retikal sangat rentan. Kita buka bautnya di sini. Oke, kita buka ininya dulu ya, dalamnya. Hati-hati jika lo membuka dalamnya ini, posisi turret harus naik ke atas semua biar tidak kepres. Kita buka ya. Kita tandain ini di atas, ini bagian atas.